pagar rumah warga, seorang pengemudi dan penumpang mobil dihajar massa. Massa merusak mobil sedan di Jalan Kodean, Sleman, Yogyakarta. Kami tak menampilkan sepenuhnya video ini karena mengandung unsur kekerasan. Polisi yang datang langsung mengamankan mobil beserta pengemudi dan penumpangnya. Warga marah karena pengemudi melarikan diri usai menabrak pagar rumah. Polisi menyebut hasil tes urin keduanya positif narkoba. Melarikan diri, diteriakin warga malah melajukan kendaraan dengan cepat, akhirnya juga dikejar oleh beberapa warga sampai juga di jalan Pataran tersebut. Untuk dua pengemudi itu? Urin ternyata dari kedua belah pihak, baik itu pengemudi maupun juga penumpang yang ada di dalam sedan tersebut terindikasi obat terlarang ambasulam.